Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diamankan polisi setelah ditangkap warga karena mencuri celana dalam wanita. Ya, pelaku mengaku melakukan aksinya sebagai pelampiasan lantaran ditinggal sang istri. Suwanto, warga desa Karangdangdan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, tak berkutik saat dibawa petugas ke Mapolsek Ploso, Jombang. Ia baru saja ditangkap warga setelah kepergok mencuri celana dalam milik beberapa warga wanita di Desa Jatikedong, Kecamatan Ploso, Jombang. Tak tanggung-tanggung, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa belasan celana dalam wanita hasil curian. Peristiwa pencurian itu dilakukan tersangka dengan cara keliling ke rumah-rumah warga di sekitar Desa Jatikedong, tempat yang bekerja sebagai kuli. Warga menemukan belasan celana dalam hasil curian yang disembunyikan di dalam jok motor milik tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat mencuri celana dalam tersebut untuk dipakai memuaskan nafsunya. Sebab menurutnya sudah sejak lama ia ditinggal kabur oleh istrinya. Ya, dari pengakuan dia, karena memang selama ini ternyata dia sama istrinya udah pisah. Ternyata istrinya bawa lari orang, kemudian dia memenuhi hasratnya itu, kemudian dia celana dalam itu untuk bahan imajinasi dia. Akibat perbuatannya, tersangka terancam akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.